Kita awali informasi pada hari ini, pemirsa, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara atau TPS 15 Desa Rawaheng, Kecamatan Wangun, Kabupaten Banyumas berjalan lancar. Pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS 15 Desa Rawaheng, Kecamatan Wangun, Kabupaten Banyumas berjalan lancar. Ratusan pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT tampak silih berganti memasuki ruang TPS. Waktu perhitungan suara pemilu 2024 di TPS 15 Desa Rawaheng dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Rabu 14 Februari 2024 dan disaksikan sebanyak 9 saksi dari beberapa partai. Di TPS 15 Rawaheng tersebut, dari total undangan yang terdata sebanyak 259 surat yang mencoblos 210 nama. Hasil perhitungan suara capres pasangan Anies Caimin memperoleh 32 suara, Prabowo Gibran sejumlah 92 suara, dan Ganjar Mahfud dengan 81 suara. Berapa yang tidak terpakai? Terima kasih untuk surat suara tadi datang dalam kotak logistik presiden itu ada 264, DPT itu ada 258 plus 1 DPTB berarti 259. Namun untuk C hasil atau C pemberitahuan atau surat undangan itu dipakai hanya 210 sudah plus DPTB 1. Jadi 209 itu DPT tambah 1 DPTB yaitu 210 jadinya. Jadi yang tidak terpakai surat suara ada 54 surat suara yang tidak terpakai. Jadi total semuanya keseluruhan 264. Itu untuk sementara presiden tidak ada surat suara yang rusak, hanya surat suara yang tidak terpakai sejumlah 54. Ada kendala Pak untuk terkait pencoblosan hari di TPS 15 ini? Pada kesempatan hari ini kita belum menemukan kendala yang serius karena perhitungan kita baru sampai presiden kemudian DPR RI kali ini. Alhamdulillah kita sudah, saksi pun sudah sangat membantu buat kita, PTPS pun ada, dan kebetulan ini kita ada PPS juga. Jadi ketika ada kendala kita langsung koordinasi atau konfirmasi dengan PPS, nanti insya Allah PPS akan turun tangan ke sini. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.